Labek ngiruk isep ngalut oam laom ngiruk ngeras inau una ayah laom. Labek ngiruk isep ngalut oam laom ngiruk ngeras inau una ayah laom. Labek ngiruk isep ngalut toam laom ngiruk ngeras inau una ayah laom. Labek ngiruk isep ngalut toam laom ngiruk ngeras inau una ayah laom. Siapa aku? Siapa aku? Aku siapa? Di mana aku? Aku di mana? Siapa aku? Siapa aku? Siapa aku? Siapa aku? Siapa aku? Sebuah tanda tanya besar yang selalu muncul di kepalaku. Di manakah sebenarnya aku berasal? Di tempat seperti apa aku lahir dan dari rahim mana aku lahir? Karena jika benar aku lahir dari seorang manusia, lalu siapa nama ibuku, ayahku, nenek moyangku? Hah? Siapa yang tahu? Menyebalkan. Tak ada satu orang pun yang tahu. Tak ada pula yang sampai datang dan memberitahu kepadaku. Padahal di kampung ibu kota negeri ini, siapa yang tak kenal denganku? Hah? Dari Pak Lurah, Ustad, sampai preman pasar dan kuli bangunan. Juga ibu-ibu, para janda, dan remaja sekolahan, tak ada yang tak kenal denganku. Dan sejak aku tinggal di sini, semua perkelahian yang terjadi dan bersumber dari pasar di jalan besar itu selalu selesai di genggamanku. Karena itulah mereka memanggilku Gotap. Pemilik ilmu kebal, urat kawat, tulang besi. Tak mempan saat dihantam pedang. Ya, memang. Walau tubuh dan perawakanku ini memang terlihat biasa saja. Bahkan, aku juga tidak seperti sosok jagoan. Wajahku juga tidak seseram preman yang bertato ular naga di lengannya atau kepala medusa di punggungnya. Kekar pun. Kalau dipikir-pikir ya, aku ini lebih mirip guru ngaji daripada preman atau jawara. Ya, meskipun begitu, sepanjang hidupku aku ini belum sempat berurusan dengan ayat-ayat suci. Bahkan seumur umur, aku juga belum pernah masuk ke masjid, gereja, ataupun ke kelenteng desa. Lalu sebenarnya apa agamaku? Lagi-lagi ini menjadi sebuah tanda tanya besar untukku. Labek ngiruk isep ngalut toam laom ngiruk ngeras inau una ayah laom. Itulah yang membuatku tak terkalahkan.
Banyak mantra-mantra yang selalu melekat di kepalaku. Ya, mantranya itu agak mirip dengan bunyi solawat jika dirapal. Dan terkadang juga mirip dengan bunyi nyanyian arwah zaman dahulu. Tak ada yang tahu ataupun mengerti. Tapi semua mantra-mantra itu tidak pernah menjadi jawaban dari semua tanda tanya besar yang selalu muncul di kepalaku. Kenapa sejak aku tinggal di kampung ini bertahun-tahun yang lalu, tak seorang pun yang tahu dari mana asal-usulku? Tak seorang pun. Tak seorang pun. Kenapa tidak ada satu orang pun yang tahu dari mana asal-usulku? Bahkan kawanku yang bernama Segap, kawan sesama rantauan yang masih bersamaku sampai saat ini, dan tetangga desa saat masih di seberang lautan, juga tidak memiliki cara untuk mengungkap misteri kehidupanku, asal-usulku. Karena memang kenyataannya, aku sendiri pun tidak tahu. Tapi kalau soal duit dan perempuan, aku dan Segap benar-benar seperti dua saudara yang akur. Ah iya, malam ini aku dan Segap akan pulang kampung. Sebentar lagi ruangan ini akan aku tinggalkan. Penduduk kampung ini juga. Ya. Ya, setidaknya aku telah mengucapkan salam perpisahan dan meminta maaf kepada semua penduduk kampung. Aku tinggalkan nama Gotap di kampung ini dengan baik. Ya. Aku juga tidak menyangka. Ternyata warga kampung di sini banyaknya melebihi perkiraanku. Ya, mungkin karena masih banyak orang-orang yang belum sempat berurusan denganku. Aku juga telah membuat para tetanggaku itu tersipu, terheran-heran dan terbengong-bengong di depan pintu. Satu demi satu, dari rumah ke rumah penduduk lainnya. Dan juga pada setiap orang yang aku temui di sepanjang jalan. Tak peduli aku kenal atau tidak, tapi aku tetap menyalaminya dengan sepenuh hati. Ah, aku harus segera bergegas. Jika aku pulang, apakah Bibi akan ingat padaku? Ah, tapi Segap bilang, aku ini tak banyak berubah. Wajahku juga masih saja seperti dulu. Orang-orang di kampung juga pasti masih ingat padaku. Apalagi Bibi. Aku benar-benar sudah tidak sabar. Gap, ayo Gap. Apa masih ada toko kampung yang belum aku salami? Gap, Gap, tunggu Gap. Apa katamu? Kampung halaman katamu. Segap, Segap. Aku sendiri saja tidak tahu Gap.
apakah itu benar kampung halamanku atau bukan. Eh, Segap, lihat dulu baju yang kupakai ini. Menurutmu sudah oke atau belum? Hah? Apakah penampilanku ini sudah pantas untuk menemui Melinda? Sudah belasan tahun ternyata. Melinda pasti sudah menikah dan memiliki 5 anak juga. Gap! Eh, tunggu! Siapa aku? Aku siapa? Di mana aku? Aku di mana? Siapa aku? Siapa aku? Siapa aku? Ternyata aku sudah berada di tengah lautan. Hari juga sudah hampir tengah malam. Ya, sebaiknya aku harus benar-benar tidur. Tidaknya sampai kapal tiba di pelabuhan. Gelap. Ada lorong berliku-liku. Gelap. Jubah hitam. Ada sosok berjubah hitam. Gelap. Segap. Apa? Kau mau mengajakku terbang? Gelap. Jubah hitam itu datang lagi. Apa katamu? Pulang. Apa yang terjadi? Tadi aku merasakan kesakitan yang sangat hebat. Apa ini mimpi? Tapi ini terlalu aneh untuk disebut dengan mimpi. Apa ini aku? Apa ini jasadku? Segap. Segap juga tidak bisa mendengarku.
bukan Segap. Ia terlihat sangat panik. Ia meletakkan jari telunjuknya di bawah lubang hidungku. Ia juga mengecek denyut nadiku. Apa itu untuk memastikan bahwa aku sudah tak bernyawa? Benarkah aku sudah mati? Inikah yang namanya kematian? Gibah hitam mencabut nyawaku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin di saat seperti ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jika ini benar kematian, Tega pasti belum siap menerima peristiwa seperti ini. Kau juga pasti takut berbicara kepada orang-orang ini. Kau pasti takut dituduh karena telah membunuhku, kan? Akhirnya kapal sudah tiba di pelabuhan. Ayo Segap, ayo. Kau pasti punya ide bagus. Iya. Iya. Bagus Segap. Bagus. Hubungi kawan-kawan lama. Tenang Segap, tenang. Tenang. Jangan terlalu panik. Tenang. Tenang. Tunggu sampai bus tiba di tempat peristirahatan. Lalu saat kawan-kawan lama datang, cepat, cepat bawa aku pergi. Ya. Bibi, Bibi yang selama ini memungutku, Bibi, bagaimana kalau Bibi tahu aku telah tiada? Mungkin bukan air matanya saja yang akan menetes, tapi hatinya pun akan terpukul. Mungkin dia juga akan menangis dengan kencang ketika melihat jasadku. Bibi. Selama ini memungutku dan menganggapku sebagai anaknya sendiri. Bagaimana tidak terpukul ketika aku jauh dari perantauan tanpa memberi kabar sekalipun. Pulang dalam keadaan sudah tak bernyawa. Akhirnya. Jos, Jordil, Barman, Jengki. Cepat. Cepat bantu Segap membawa aku pergi. Cepat. Ya. Cepat.
Mereka pasti bingung akan membawa jasadku ini kemana. Ke masjid, ke gereja, atau ke kelenteng desa. Tidak. Tidak. Mereka tidak tahu apa agamaku. Bahkan aku sendiri pun tidak tahu. Mereka juga tidak tahu tujuan dan di mana alamatku yang sebenarnya. Yang hanya mereka tahu dariku. Aku rajin semedi sejak kanak-kanak. Tidur di kuburan selama berminggu-minggu. Dan terkadang hilang entah kemana. Kira-kira akan dibawa kemana jasadku ini? Ya, Bibi, antarkan saja aku pada Bibi. Biar ia yang mengurus jasadku. Ya. Apa? Kalian mengatakan apa? Bibi sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Lalu siapa yang akan mengurus jasadku? Waktu katamu, takdir. Baitau, apa ada yang salah dengan perbuatanku? Padahal aku tidak pernah menyakiti orang baik-baik. Aku tidak pernah menipu, tidak pernah menyelewengkan uang rakyat. Aku hanya menolong orang-orang susah, membantu sarjana cari kerja, memasok tenaga kerja pada pabrik raksasa tanpa lamaran. Salahkah aku? Salahkah aku? Kenapa kau tidak menjawab? Hah? Apa kau pikir aku ini pantas untuk mati hari ini? Apa kau pikir aku ini memang selayaknya mati di saat seperti ini? Apa kau khawatir kalau orang-orang takut padaku? Kau khawatir dengan keberadaanku di dunia sampai kau tega membuatku seperti ini? Pada akhirnya aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jasadku sudah mengeluarkan bau tidak enak. Kulit di tubuhnya juga sudah semakin pucat dan aromanya juga sudah sangat menyengat. Kawan-kawanku sudah membuangku karena mereka tak tahan dan tak bisa juga mencium aroma bau yang keluar dari jasadku. Akhirnya, aku dibuang ke dalam sebuah jurang yang besar oleh kawan-kawanku. Ya, sangat layak sekali. Sangat layak. Karena mereka tak tahu di mana tujuan, siapa orang tuaku, dan apa agamaku. Selama ini, aku tidak tahu kebenaran apapun tentang diriku sendiri. Tapi yang jelas, hari ini aku sudah pulang. Aku pulang tanpa alamat.